السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له wa man yudlil ilaha illallah la wa anna muhammadan abduhu wa allahumma salli muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd yang saya hormati penasihat PCM Kali Tidu ketua PCM Kali Tidu dan seluruh sejarahnya Ketua Aisyah, pimpinan cabang Aisyah kali Tidur dan seluruh jajarannya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, jamaah ketertiban yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah SWT nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan mengkaji tentang kaidah ibadah dan muamalat dalam Muhammadiyah. Kaidah ibadah dan muamalat dalam Muhammadiyah. Dan nanti kita bicara juga tentang misalnya kenapa sih Muhammadiyah itu nggak maulid, nggak mauludan, tapi miladan ini. Kalau miladan kan ada instruksi dari dari BP Pak ya. Atau kemarin dari BW juga suruh bikin apa? Makan siang gratis itu. Tapi kalau Maulid kok nggak ada seperti itu. jadi nanti kita akan coba apa? Kaji. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, Insyaallah. Allah. Kita awali dulu dari masalah lima, masalah lima atau mabatik Khomsah ya. Itu respon atau jawaban muhammadiyah terhadap lima pertanyaan. Masih ingat Pak Bu? Yang pertama Pak Bu, apa itu agama. Yang kedua mahiyat dunia apa itu dunia. Yang ketiga mahiyal ibadah apa itu ibadah. Kemudian yang keempat mahuwa apa yang disebut dengan sabilillah. Yang terakhir mahuwal kias apa yang disebut dengan kias. Ini yang disebut masalah lima di dalam Muhammadiyah. Jadi masalah lima itu bicara tentang adin ad agama, adunya ad dunia, al ibadah ibadah, kemudian sabilullah sabilillah, terus al qiyas yaitu kias kedudukan masalah lima di dalam pemikiran keagamaan Muhammadiyah, waktu itu sangat penting karena semua ijtihad keagamaan Muhammadiyah itu harus dilandasi masalah lima, harus dilandasi apa masalah lima. Oleh sebab itu, kalau kita ngaji tarjih, itu biasanya pondasi sebelum nanti kita menyimpulkan sebuah pandangan keagamaan itu harus diawali dari masalah apa? Masalah lima. Dari lima masalah atau dari masalah lima yang kita akan kaji yang berkaitan dengan topik kita karena kita bicara tentang kaidah ibadah dan kaidah muamalah dalam Muhammadiyah. Itu dua yaitu ma Jin apa yang disebut agama Kemudian mayat dunia apa yang disebut dengan dunia Kita perdalam dua dari masalah lima ini Pak Bapak dan Ibu sekarang dimuliakan Allah Kenapa sih Muhammadiyah membedakan antara agama dengan dunia itu? Bukankah ini artinya Muhammadiyah itu menganut paham sekulerisme, Pak? Paham sekularisme itu apa, Pak Bu? Paham yang memisahkan antara agama dengan dunia, atau antara agama dengan politik. Kalau dulu di Barat itu memisahkan the separation between the church and state, pemisahan antara gereja dan negara, itu. Karena bangsa Barat itu trauma gereja itu sangat mendominasi dalam perpolitikan mereka dan mereka tidak bisa maju berkembang karena berpegang pada dogma atau doktrin gereja. Dengan mereka meninggalkan agama dalam konteks bernegara dan berbangsa itu mereka semakin apa? maju gitu. Banyak ilmuwan-ilmuwan itu yang dieksekusi atau disiksa oleh gereja itu karena menemukan penemuan ilmiah yang kontras dengan doktrin apa gereja tapi di sejarah Islam pak bu justru Islam itu berkembang ya Islam tidak hanya sebagai agama tapi juga kekuatan apa politik betul atau enggak betul Nabi setelah Nabi meninggal ada khulafa Setelah itu ada Daulah Amawiyah atau dinasti Amawiyah Terus Daulah Abbasiyah dinasti Abbasiyah Terus itu terus itu sampai ke Turki Uthmani 1924 Kamal Atatürk itu mengabolis kekhilafan pak. Setelah Turki tidak Tadi Tidak atau mengabolis kekhilafan akhirnya kita menjadi negara state itu pak nation apa State. dan Michael Hart itu salah satu penulis dari Amerika itu menulis buku yang bercerita tentang 100 tokoh yang banyak mempengaruhi peradaban dunia. Beliau meletakkan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh yang paling awal. Alasannya sederhana, Pak Bu, karena Nabi Muhammad itu tidak hanya religious leader, pemimpin agama tapi juga political leader atau pemimpin apa politik itu. Dari sini bisa kita simpulkan kalau Islam itu tidak memisahkan antara agama dengan politik. Meskipun politik itu penting untuk diijtihadi, Pak. Dan tidak mungkin bisa disatukan. saya sahabat saja juga berbeda dalam pandangan apa? Politik. Terjadinya peperangan antara Ali dengan Aisyah, Ali dengan Muawiyah itu kan semuanya politik, Pak itu. Sehingga kita tidak boleh menghukumi oh Ali yang benar, Muawiyah yang salah hal di surga, Muawiyah di neraka. Kan enggak boleh Makanya dalam kitab Al-Fiyah Zubat dikatakan wa anhu Apa yang terjadi antara para sahabat adanya perang Jamal antara Aisyah dengan Ali. Kemudian perang Siffin antara siapa? Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kita harus menempatkan mereka berijtihad. Tidak boleh kita oh yang benar Ali, yang salah Muawiyah ataupun sebaliknya itu. Tapi intinya Islam tidak dilepaskan dari apa? politik gitu ya ya kan? ya meskipun kalau ijtihad bisa jadi beda-beda pak, ya, termasuk nanti ijtihad pilkada ini juga, tentu beda-beda. Saya nggak mau ke sana gitu, saya nggak mau ke ya. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Kenapa kok di Muhammadiyah ada adin ad dan adunya? Apakah ini artinya Muhammadiyah menganut pemikiran sekulerisme? Iya atau enggak, Pak Bu? Tentu tidak, tentu tidak gitu. Tapi yang pertama Pak jawabannya, kenapa kok dipisahkan? Ya karena di dalam nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah Pak, kadang-kadang adin dan adunya ad itu disebutkan secara ber bersama samaan. Misalnya doa yang sering kita baca itu apa? Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada benar gitu, ada ad dunia, ada akhirah. Berarti kalau kita bicara dunia, kita bicara akhirat. Ini bantuan berdua hal yang dipisahkan, Pak Bu. Dipisahkan. Tetapi tentu secara apa substansinya sama gitu. Kalau dunia itu tempat bagaimana kita bisa mendapatkan bekal nanti masuk dalam apa? akhirat itu. Tapi yang jelas kan dipisahkan gitu. Terus pembukaan khutbah yang sering kita pakai itu. Dan ini menjadi mukadimah di sulam safinah apa? Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya wadin. Ada adunya ada adin. Ad sehingga kalau Muhammadiyah menanyakan apa agama apa itu dunia bukan berarti Muhammadiyah menganut paham sekulerisme itu tidak pernah ada catatan Muhammadiyah mengarah apa ke sana tapi kenapa kok pertanyaan ini disampaikan Pak atau diajukan atau dilontarkan ya, nanti kita coba jawab ya dalam jawaban Muhammadiyah ketika memahami agama agama itu ma fil Quran wa ma bihi as as yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al Quran dan apa yang terdapat dalam as sunnah Sohiyah. berarti sumber ajaran agama itu Al Quran dan as sunnah Sohiyah. maksudnya makbulah ini pernah kita kaji pak bu ya Maksudnya mencakup hadis soheh dan hadis hasan Kalau do'if, lemah, maudhu, palsu tidak boleh dipakai di, di Muhammadiyah Isi agama tiga Minal awamir wan nawahi wal Ada perintah, ada larangan, ada petunjuk Sholat, zakat, puasa itu kita menjalankan perintah Kita nggak mencuri, nggak zina itu kita meninggalkan apa? Larangan Tapi agama juga ada petunjuk Ketika kita baca Quran dan Sunnah, pasti ada petunjuk yang kita bisa bapak bu gali. Tujuan agama li ibad dunyahum wa ukrohum. Orang beragama itu untuk merealisasikan kemas maslahatan. Tidak hanya kemaslahatan di dunia, tapi di akhirat juga. Tidak hanya di akhirat juga, tapi juga di dunia. Makanya Muhammadiyah mencoba dalam kita hidup ini Pak Bu Itu seimbang kita tidak menganut aliran materialisme Semuanya materi oh, Saya ngaji, ikut ngaji ini satu jam Berapa uang yang saya apa? hilang gitu Kan itu berarti berpikir apa Pak? Materi Mau sholat jamaah ke masjid Nanti pekerjaan saya terganggu Diajak ngaji, Oh nanti saya nggak bisa apa-apa ini uang yang 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 nggak bisa saya dapatkan ini berapa ini kan gitu itu paham apa materialisme tapi juga kita tidak boleh mengikuti paham sufisme sufisme itu dunia nggak penting yang penting apa pak akhirat itu akhirnya apa kita di dunia juga tidak sejahtera ya kan yang penting akhirat itu semuanya akhirat tapi dunia tidak penting tapi kalau dalam paham agama Muhammadiyah agama itu ya li ibad dunyahum wa Kenapa kok Muhammadiyah amal usahanya semakin hari semakin luar biasa Pak karena Muhammadiyah ingin kita fit dunia Hasanah kita di dunia juga harus apa harus Hasanah tidak hanya di di akhirat itu yang menarik dari paham agama kita. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Berarti kalau yang disebut perkara agama itu sumbernya harus Quran dan sunnah. Sunnahnya apa tadi? Sahihah. Sehingga kalau kita bicara ibadah dan akidah, Pak itu. Maka kita dalam dalam ibadah itu punya kaidah. Kaidah ini yang akan kita coba pahami ya. Al aslu fil ibadah at tahrim. Hukum asal ibadah itu ha, haram. Jadi hukum asalnya kita nggak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalilnya tadi baik dari Quran maupun sunnah. Kalau sunnah atau hadis harus memenuhi kriteria apa tadi? sahih atau Hasan kalau do'if, lemah mau do nggak boleh di dipakai itu berarti kalau kita beribadah hukum asalnya halal dulu Atau haram dulu Pak Bu haram dulu sampai ada dalil yang memerintah al aslu fil ibadah at tahrim al aslu fil ibadah di at tahrimu hatta yadul dalilu ala khilafi hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintah. Jelas ya? Terus kaidah yang kedua gitu. Al aslu fil ibadah atau kif wal ittiba. Hukum asal ibadah itu atau kif. Atau kif itu menunggu nas dulu, Pak. Menunggu dalil dari Quran dan sunnah kalau tidak ditemukan dalilnya ya nggak usah kita kerjakan. Well, itiba it mengikuti Nabi Makanya syarat ibadah Itu kan dua Yang pertama, maksudnya syarat diterimanya apa? I, ibadah Itu dua, yang pertama Al-ikhlas Ibadah itu lillahi ta'ala mongkrono Allah ta'ala Bloko, mutun krono Riani Dalilnya banyak Wa ma umiru illa liya allaha apa? Lahudin Terus apa? Innamal a'malu Bin niat. Innamal a'malu bin niat itu berkaitan dengan bahwasanya pahala ibadah itu ya ditentukan apa? niatnya. Dan niat dalam ibadah Pak itu wajib. Di ibadah itu wajib ada niat. Ya atau enggak, Pak Bu? Semua ibadah itu harus ada niat. Kalau tidak ada niat kalau ibadah mahdoh tidak sah Kalau ibadah amah Tidak berpahala Ibadah mahdoh pak Contohnya pak, sholat, zakat, puasa Itu ada Harus wajib ada niatnya atau enggak? Wajib gitu. Kalau tidak, ibadah tidak Tidak sah jenengan gitu. sholat, tapi enggak, enggak diniati Sholat saya Olahraga kok, karena kebetulan sholat Subuh, sholat subuh kan Pagi-pagi pak itu niatnya senam gitu. Ibu-ibu. Puasa Bu, niatnya diet-diet Bu. Kenapa? Oh, badan saya semakin melebar gitu. Semakin apa, Bu? Semakin melebar. Suaminya suka atau enggak Bu kalau gitu? Oh, Bu kok apa? Kok beratnya bertambah kan semakin enggak enak itu. Meskipun kadang-kadang juga baik bu, menunjukkan kalau jenengan masih di rumah suami gitu, masih dikasih makan maksudnya. Tapi secara umum kan nggak disukai, gitu. sehingga apa puasa itu niatnya tidak ibadah tapi diet. Kira-kira gitu. dapat pahala tuh nggak? Angsal pahala bu, mau tenang bu. Jadi kalau puasa ya harus lillahi Allah Oh saya pingin puasa Senin dan kemis gitu tapi niatnya dulu diet gitu. sekalian diet gitu. tapi dietnya dulu bukan ibadah dulu sehingga kalau jenengan pingin puasa Senin dan kemis Bu ya berarti diniati ibadah dulu baru nanti hikmahnya tadi berat tubuhnya semakin semakin menurun gitu. tapi ibadah dulu jangan dia dulu kalau dia dulu berarti nggak dapat apa pahala yang kedua itu muafakoh atau mutabaah muafakoh dan mutabaah itu maksudnya apa dilakukan sesuai yang diperintahkan nabi dilakukan sesuai dengan contoh nabi dalam konteks sholat nabi mengatakan apa solu kamaroh itu dalam konteks haji Nabi mengatakan Khudu anni manasikakum Haji sholat harus mengikuti gaya Nabi Sholatnya kevia sholatnya mengikuti kevia sholatnya Rasulullah Hajinya mengikuti manasik Hajinya siapa? Rasulullah Karena ini ibadah Mahdoh harus muwafaqah atau mutabaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kana yarju liqa ya apa Pak? Fal ya'mal amalan sholiha." Fal ya'mal monggo becik ngamal sapa man amalan ing amal sholihan sing sing saleh. Amal saleh itu apa? Amal yang sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan sunnah itu. Faliyamal amalan sholihah. Berarti kalau sholat sholatnya yang betul. Kalau sholatnya besok apa pak? Rubuh gedang itu. Mu syukur guguno. Kewajiban. Niku fal amalan sholihah nama butin? Belum. Belum disebut amalan sholihah. Karena amalan sholihah itu kriterianya harus sesuai dengan apa? Apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi ditambah pak. wala yushrik biibadati rabbihi napa ada dia tidak melakukan kesyirikan kalau ibadah itu ya lillahi ta'ala itu itu kaidah dalam apa ibadah berarti kesimpulannya Pak Bu hukum asal ibadah apa harap sampai sampai ada dalil yang memerintah berarti kita nggak boleh melakukan ibadah sampai sampai ada dalilnya. Makanya orang-orang Muhammadiyah itu biasanya kalau diajak ngamal itu tanya dalili. Kianek dalili itu enggak. Terus kedudukan dalilnya bagaimana sahih atau tidak? Biasanya kan gitu pak bu. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus yang kedua, dalam masalah lima itu membahas mahiyat dunia. Apa itu? Dunia. Yang disebut dunia atau dalam bahasa tarji itu muamalah duniawiyah, interaksi apa? Sosial. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Nabi pernah bersabda, Bapak, antum alamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang urusan apa? keduniaan. Hadis ini memiliki sababul wurud. Sababul wurud itu sebab lahirnya sebuah hadis. Kalau sebab yang melatar belakang itu turunnya ayat Al-Qur'an itu disebut apa, Pak, Bu? Sababun nuzul. Jadi kalau Quran itu sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud. Itu. Dalam hadis Riwayat Imam Muslim dari Anas ibn Malik dan juga Aisyah diceritakan maro an Nabiu alaihi wasallam bi wahum an -nakla. Nabi itu suatu saat melewati para pekebun kurma yang ada di kota Madinah mereka sedang apa menyarikan kurmanya maksudnya kurma jantan dikawinkan dengan disarikan dengan betina itu kayak kita dulu apa pak bu salak itu tang kita sih kada salak gitu. ini jenengan gak ada tas salak nih mesti ngerti bos terus pun cara supaya salak itu buahnya banyak diantaranya gitu. di pak ditalkih itu di disarikan gitu. tapi saran Nabi ketika itu laulam tafalulah soluha kalau engkau nggak nggak lakukan tentu lebih baik karena Nabi beranggapan tidak perlu untuk disarikan secara tradisional tapi cukup dengan angin atau dengan hewan tapi pas panen itu fakhoroja kormanya itu ternyata jelek-jelek gitu Terus Nabi lewat Nabi punya saran tadi nggak usah disarikan Hasilnya Jelek gitu Kira-kira sahabat komplain atau enggak Komplain Meskipun yang bilang Rasulullah kan itu <laughs> Makanya Sahabat pada komplain ke Rasulullah Ya Rasulullah kata kata Wahai Rasulullah dulu engkau Punya saran gini-gini Tapi sarannya Rasulullah Bapak pas nggak tepat waktu itu. Maksudnya apa? Kormanya malah hasilnya jelek gitu. setelah itu Nabi mengatakan antum aklamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana cara mengatur urusan keduniaan. Berarti Nabi dalam mengatur urusan keduniaan, Pak Bu. Apakah harus selalu betul? Maksudnya yang dilakukan Nabi harus sukses. Nabi tidak pernah mengalami kegagalan. Misalnya, ketika Nabi dagang nggak pernah rugi. Apakah harus semacam itu? Ketika Nabi perang nggak pernah kalah. Tapi dalam sejarah Nabi pernah mengalami kekalangan perang. Perang apa? Perang Uhud. Nabi kalah itu. Nah tadi Nabi ngasih saran pekebun kurma supaya tidak usah mensarikan ternyata ditaati. Kurma hasil kurmanya bapak jelek gitu. Berarti ini urusan apa? Keduniaan. Tapi kalau urusan agama Nabi boleh atau enggak melakukan kesalahan, Pak? Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh karena Nabi itu punya sifat ismah, Pak. Ismah itu terproteksi dari kesalahan. Salahnya Nabi itu membawa hikmah kalau berhubungan dengan agama Bukan salahnya, lupanya Misalnya di hadis Abu Hurairah Pak Nabi itu pernah sholat Ihda salat sholatayil Ashi, Melakukan sholat Perawinya ini agak ragu Apakah sholat Duhur atau sholat Asar Sholatnya Nabi cuma dua dua rakaat pak duhur atau asar pak itu cuma dilakukan dua rakaat sholat di masjid habis sholat dua rakaat pak langsung keluar ke masjid kira-kira sahabat ramai atau enggak pak nah, ramai atau enggak pak atau misalnya di sini misalnya pak yali salat sholat duhur mengimami baru dua rakaat salam langsung pergi jadi <laughs> nggak terawih atau enggak? Rame gitu. Ini sholat apa? Oh, sholat kok dua? Dua rakaat ini. Gitu. Makanya sahabat bingung. Apakah Rasulullah ini lupa amku siroti sholat atau sholat itu di kosor? Tapi kalau dianggap kosor, gitu, masalahnya Nabi melakukannya dalam posisi mukim tidak tidak musafir, tidak bepergian, kan nggak boleh pak. Namanya sholat kosor itu syaratnya harus safar pak, harus safar ya. Meskipun kadang-kadang banyak di masyarakat itu salah pak. Kalau orang mau bepergian, dulu nabi ya, kalau mau bepergian dilihat dulu, ini sudah masuk waktu duhur atau enggak. Kalau sudah sholat di jamak pak, antara duhur dengan asar. Kalau belum berarti nanti sholatnya di jamak duhur asar tapi jamak jamak takhir pak. Misalnya misalnya kita mau bepergian ke Surabaya. Kalau jam 11 itu sudah mancing waktu duhur atau belum? Belum. Maka yang dilakukan Nabi bepergian dulu, pak. Nanti ketika sampai di Surabaya jamak takhir, gitu. jamak takhir antara duhur dengan asar. Gitu. Tapi kalau bepergiannya Nabi itu jam 12, jam 12 sudah mancing duhur, pak. Sudah Nabi melakukan sholat duhur dan asar di di jamak, pak. Jamak takdim, tapi apakah sudah dikosor, Pak? Sudah dikosor atau belum? Belum, Pak. Banyak orang yang salah di sini, Pak. Masih di rumah sudah jamak kosor itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Masih di rumah kok sudah jamak kosor, jamaknya boleh, tapi kosornya belum. Belum boleh, kenapa belum boleh, Pak? Masih belum musafir masih di di rumah kecuali jenengan sudah meninggalkan perkampungan misalnya jenengan di kali tidur di sini oh sampai kota gitu pak di situ sholat jamak kosor boleh atau enggak boleh karena sudah meninggalkan perkampungan pak maksudnya perkampungan pak kalau misalnya jenengan di rumah usaha tak sholatnya di masjid itu kan tetap belum musafir gitu. Rumahnya jenengan kan dekat masjid itu. <tuh> sudah disebut musafir atau belum? Belum. Tapi kalau jenengan meninggalkan perkampungan itu sudah disebut apa? Musafir itu Berarti seperti tadi itu baru hanya boleh di jamak, belum boleh di kosor. Meskipun banyak orang yang melakukan masih di rumah sudah jamak dan kosor. Kalau kosor itu wajib posisinya sudah musafir, Pak. Tapi kalau jamak tidak harus posisi musafir. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Kembali ke apa yang kita bahas tadi, Pak. Berarti Nabi sholat duhur dua rakaat sudah pak Sudah salam, Pak. Nabi keluar ke masjid ini. Menuju tempat yang di situ ada tumpukan kayu, Pak. Sahabat ketiga itu rame, Pak, rame. Termasuk di situ ada Abu Bakar As Siddiq, ada Umar ibn Khattab. Padahal Abu Bakar As Siddiq dan Umar bin Khattab ini kan dua sahabat yang cukup senior, Pak. Punya karismatik, punya ilmu yang cukup dalam. Nggak berani tanya ke Nabi gitu, nggak berani tanya ke Nabi. Tapi di lelahnya ada seorang sahabat yang sering disebut dengan Zul Yaden, Pak. Zul Yaden itu karena tangannya panjang. Tangan panjang bukan berarti suka maling itu enggak ya. Tapi memang tangannya aneh itu. Enggak seperti umumnya gitu. Dia orang awam. Orang awam itu kan enggak, enggak malu, Pak, itu ngomong ceplos ceplos gitu. Ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab mau tanya ke Nabi itu malu karena sama-sama orang pandinya pak ya, kayak kita kan kalau semakin pandai menyalahkan orang lain apalagi yang disalahkan itu orang berilmu pak kan pikir-pikir pak jangan-jangan dia punya dalil tapi kalau orang awam semoga agar itu ambil pendapat dia langsung antem kan dulu nggak peduli dia punya yang disalahkan itu punya dasar atau tidak iya atau enggak Nah Duryadhan itu berani tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Nasi ta'am kusiro disolah. Rasulullah apakah engkau lupa atau sholatnya dikosor Kata Nabi Wallahi ma nasi itu Demi Allah saya enggak lupa Am kusiro disolah Atau sholat itu dikosor Tapi sama sahabat yang lain pak Termasuk Abu Bakar Umar itu yang di, diomongkan itu dibenarkan kalau Nabi sholat hanya dua rokaat setelah anak itu Nabi menggenapi sholat lagi dua rokaat setelah itu salam kemudian melakukan sujud sahwi berarti salam dulu baru sujud sahwi tapi ini ada kaidahnya pak tapi kalau jenengan nggak hafal kaidah ini ngikuti saja mata syafi'i itu lebih mudah pokoknya sujud sahwi itu sebelum salam itu paling mudah pak Soalnya ada tempat sujud sahwi itu terkadang sebelum salam, terkadang setelah salam. Tapi kalau kita nggak paham fikih secara baik, pak, itu kadang-kadang malah bingung gitu. Tapi intinya kalau jenengan lupa sujud sahwinya sebelum salam itu pendapat yang paling mudah mengikuti mata Bapak Syafi'i gitu. Tapi kalau yang kita bahas tadi justru sujud sahwinya itu setelah setelah salam Pak Bu. Nah dari sini berarti kan Nabi pernah lupa gitu, pernah Lupa. Tapi lupanya Nabi ini membawa hikmah atau enggak? Pak? Membawa hikmah makanya Nabi bilang Innama unasa li Sesungguhnya saya itu dilupakan oleh Allah Supaya apa? Adanya syariat yang berkaitan dengan tata cara sujud sahwi Kalau Nabi misalnya sholat subuhnya kok subuhnya, zuhurnya itu nggak pernah lupa pak dua rakaat langsung salam itu pasti nggak ada sujud sahwi Kita nggak tahu bagaimana tata caranya sujud sahwi itu ya. Artinya Nabi dalam konteks agama itu tidak mungkin salah pak, tidak mungkin apa? Salah. Tapi kalau urusan keduniaan Mungkin atau enggak? Mungkin, mungkin. Sebagaimana hadis tadi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, majelis tarjih ketika menafsirkan hadis ini, Pak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Kata majelis tarjih, Hual umur allati lam yub'ath li ajlihal anbiya. Adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas para Nabi Berarti sesuatu yang tidak menjadi tugas Nabi Yang berkaitan dengan urusan keduniaan Itu disebut apa? Al-umur ad -dunyawiyah. Perkara apa? Dunia Kaidahnya Al-aslu fil asya al-ibaha Hukum asal sesuatu itu bu Boleh Pokoknya kalau urusan keduniaan itu boleh dulu sampai ada dalil yang melarang. Kenapa demikian, Pak? Karena dunia itu diciptakan untuk manusia atau enggak, Pak? Atau itu milik Allah harus izin Allah dulu atau Allah langsung ngasih izin? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi apa? Jami'a. Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi di bumi ini jami'a semuanya. Berarti yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini Hukum asalnya apa Pak? Buli Hukum asalnya apa? Buli Sampai ada dalil yang melarang Bisa dipahami ya? Ini berkaitan dengan kaidah Ibadah dan kaidah apa? Mu'amalah duniawiah Mu'amalah apa? Duniawiah <kuh> Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kita coba lihat ya bagaimana pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan ibadah. Ada pertanyaan, Pak Bu dari jemaah sini. <laughs> kita lihat ya, nanti bagaimana pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan apa ibadah. Pertanyaan yang dilontarkan Pak, semuanya sudah dikaji oleh sarjih gitu. Berarti apa kita itu sudah cukup cukup sempurna pak atau cukup lengkap untuk menjawab pertanyaannya tentang sholat qabliyah subuh pak sholat apa qabliyah subuh itu sholat qabliyah subuh itu ini ini ini, ini pertanyaan yang pertama pak itu dilakukan sebelum terbitnya fajar atau harus terbit fajar dulu Pak? Ini pertanyaan pertama Maksudnya sholat itu sholat Kan ada kobliyah fajar Pak Ada sholat apa kobliyah fajar Itu dilakukan boleh gak? Sebelum terbitnya fajar Atau harus sudah terbitnya apa? Fajar Dan pertanyaan ini Meskipun sederhana, pak, kelihatannya sederhana, tapi pernah ditanyakan di fatwa tarjih, pak. Pernah, pak? Ditanyakan di fatwa, di fatwa tarjih itu. Di fatwa tarjih, pak, itu. Kenapa kok ditanyakan pertanyaan ini? Ya, karena di Hadis yang bicara tentang sholat qobliyah qabliyah pak, ada hadisnya di HPT kita. Ya, nabi itu melakukan Sholat, sholat fajri. Nabi itu melakukan rokaat Nabi itu melakukan salat dua rokaat. Nabi itu melakukan itu Nabi itu melakukan salat salat- salat sopo Nabi rokaat. Nabi fajri ing dalem sa'durungi fajar. Kalau jenengan memahami hadis ini, Pak. Qoblal fajri itu maksudnya sebelum terbitnya fajar atau sebelum salat subuh, Pak. Nah, yang betul itu. Sebelum apa? Salat subuh. Jadi hadis itu maksudnya bukan qoblal fajri itu sebelum terbitnya fajar. Berarti ada salat yang dilakukan sebelum terbit fajar. Padahal yang kita pahami salat sebelum terbit fajar itu salat apa, Pak? Salat lahir atau salat apa? Salat tahajud atau salat witir. Karena waktu salat lail itu antara Ishak sampai terbitnya fajar. Makanya Nabi mengajarkan kalau jenengan khawatir masuk salat subuh, Pak. Suluh apa? Witirnya satu rakaat. Ida as subha khidah. Kalau engkau takut, maksudnya sholat subuh suruh witir satu saja. Berarti sholat yang dilakukan sebelum terbitnya fajar itu ya sholat witir atau sholat lail gitu. Tidak ada sholat sunnah selain itu. Gitu. Dan sholat kau fajar pak itu. Namanya sholat Qobliya fajar termasuk rawatib atau enggak? Rawatib ada Qobliya ada Pak dia semua sholat rawatib itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat wajibnya Pak itu ya karena sholat rawatib itu mengiku, sholat yang mengikuti sholat wajib itu itu ya. berarti sholat Qobliya fajar itu dilakukan Sesudah terbitnya Fajar Maksud hadis Qobla subhi atau Qobla fajri tadi Maksudnya Fajar di sini sholat subuh bukan bukan fajarnya itu bisa dipahami ya nah itu nah, terus sekarang pak bu sholat kok fajar ini pertanyaan kedua pak bolehkah dilakukan di rumah tidak di masjid ini boleh atau enggak Pak Bu? Hah? Apakah harus di masjid itu? Kalau rumahnya jauh <coughs> 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 Malah keri ya <coughs> Jadi kalau sholat sunnah ya Nabi kaidahnya apa Pak? Afdolus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah Sebaik-baik sholatnya seorang itu dilakukan Di rumah kecuali sholat wajib Sehingga sholat rawatibnya Nabi secara umum mbak Itu dilakukan di rumah Secara umum mbak, secara umum Tapi bukan berarti Nabi tidak pernah melakukan di masjid Situasional gitu Ya kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid Tapi yang sering dilakukan Nabi itu di rumah pak di rumah kenapa kalau sholat sunnah itu lebih baik di rumah pak karena sholat sunnah di rumah itu kekhusyuannya lebih khusyuk pak yang kedua lebih jauh dari riak makanya pahalanya lebih lebih besar tapi bukan berarti kalau jenengan usaha sholat sunnah di rumah kok belum bisa khusyuk belum bisa apa Enggak sekusuk di masjid ya sudah di masjid saja. Tapi sebenarnya lebih baik apa? Di rumah itu, di rumah itu. Kondisional itu. Iya. Nah, terus sekarang bagaimana pelaksanaan salat qabliyah subuh gitu. Ah, ini Bu ya. Di hadis Aisyah itu. Jenengan simpulkan kok beliau sebelumnya Nabi itu di masjid atau di rumah ya? Ini hadis Aisyah bu, karena Aisyah itu secara umum yang lebih tahu persoalan ibadah privatnya Nabi ketika di rumah. Kata Aisyah, wan Aisyah tak dari Aisyah ia berkata, nanti jenengan cek di Bulughul Maram ya. Maksudnya referensi saya biar jenengan cek di Bulughul apa? Bulughul Maram. Maksudnya bukan ngaji ngawang pak. Ini jenengan ingin tahu sumbernya di bulugul marom maksud saya itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi itu kalau sholat dua rakaat fajar itu jah Nabi itu berbaring ala shikihil aiman atas lambungnya yang kanan berarti prakteknya Nabi sholat kau fajar di rumah atau di masjid pak di rumah setelah sholat apa? Berbaring Nunggu adhan Subuh berbaringnya Pakai lambung yang kanan Tapi ini syaratnya di rumah Pak Bu Kalau jenengan sholat tahiyat Kok tahiyat belah Kok fajar di masjid yo Habis sholat terus bodoh Turu-turu kafe yo jangan pak diwarai takmirnya itu. Itu kalau dilakukan di rumah dan waktunya memang memungkinkan you know. tapi kalau jenengan rumahnya jauh ngenteni azan yo carry lah carry kan gitu itu ya terus kalau jenengan sudah sholat tahiyatul masjid di rumah nanti di masjid bagaimana kok tahiyatul masjid sholat kok subuh mohon maaf keliru terus kalau jenengan sudah kok belia subuh di rumah di masjid bagaimana di masjid ya tetap sholat sholat tahiyatul masjid itu pak bu ya bisa jadi dengan melakukan di rumah belia subuh yang nabi bilang apa rok al fajr khairun minat dunya wa ma dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya isi dunia apa Pak macam-macam itu semua kemewahan kenikmatan yang jenengan cintai itu dianggap lebih baik daripada apa sholat dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari semuanya itu itu ya berarti kalau kau beliau subuh di rumah boleh nanti di masjid tetap sholat sholat apa Dehidul masjid <kuh> itu yang pertama Terus yang kedua Berkaitan dengan Sutratul Sutratul sholah pak Sutratul musholi Sutrohnya orang Sholat Orang sholat itu kan disunahkan Bikin sutroh Bikin apa? Sutroh Sutroh itu yang menjadi Pembatas atau apa lagi? Penghalang supaya orang yang sholat itu tidak dilewati oleh orang lain di depannya, Pak, itu. Makanya di HPT kita, Pak, di kitab sholat jemaah ya. Di sana dikatakan waliyat takhidi al-musalli. takhidil musolli, hendaklah orang yang sholat itu menjadikan sutrotan, sutroh baina yadayhi di depannya. Terus walaya muronna ahadum ahadukum baina yadayil musolli dan janganlah seorang diantara kamu lewat di depan orang yang sholat ini penting pak tanya kan kita itu belum paham tentang masalah apa Sutroh ada orang sholat jadi lewati gitu gitu ya anjuran membuat sutroh sholat pak itu fungsinya apa supaya sholat itu semakin khusyuk pak. Jadi kalau orang sholat pakai sutroh itu sudah tidak dilewati di depannya. Nah sutroh itu bisa berupa apa saja. Kalau di hadisnya itu aso, aso itu tongkat pak. Atau rihlun, rihlun itu kayu yang buat apa pak? Mukul mukul kuda, pokoknya kendaraan itu loh pak itu. Ataupun Tembok boleh, ataupun garis itu, itu dalam hadis Nabi. Tapi konteks orang Indonesia, setelah itu diekspresikan dalam apa, Pak? Sajadah itu jadi sajadah itu apa, Pak? Memperlebar jalan. jalan. tapi sebenarnya, tapi, <tapi iya. sebenarnya <tapi enggak jalan. harus. Gak harus ngikuti saja dewa Pak. Mengikuti sajadah deh, yo sofi enggak rapat. <guruh> oh, gitu. Tapi yang jelas Nabi tidak pernah sholat pakai sajadah Pak. Sajadah itu kan tradisi di Indonesia. Apalagi yang sekarang itu made in apa? Made in siapa Pak? Made in China juga, tasbih itu meskipun jadi simbol, Pak. Itu made in China. Nah, sholat pakai sajadah itu sebenarnya boleh atau enggak? Boleh, Pak. Tapi tadi, salah satu hal yang negatif dari sajadah itu menjadikan soft tidak, tidak rapat, karena setiap orang hanya pakai sajadahnya sendiri-sendiri. Kadang repotnya itu. Tapi sajadah juga bisa berfungsi sebagai sut sutroh, Pak, itu. Sebagai apa? Sutroh itu. Sajadah itu sudah dibahas dalam fatwa tarjih dengan lihat di TJA, Pak. TJA jus yang ke-6 itu. Nanti di sana dibahas apakah sajadah itu termasuk sutroh atau tidak ya jawaban Imam istilah sajadah itu atau sajadah itu belum ada di zaman Nabi. Tapi kalau orang sholat pakai sajadah ya boleh pak. Tapi kalau menyebabkan soft tidak rapat itu ya seharusnya nggak semacam itu gitu. <laughs> Intinya sajadah itu bisa jadi apa sutra sutrahanem. Terus kenapa kok orang sholat itu dianjurkan pakai sutra pak itu hmm. nah tadi sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya kalau seseorang itu sholat pakai sutra pak kalau ada orang yang lewat di depannya itu apa lah, di Tolak. ditolak itu <tuh> fa'in aba fal kalau dia bangkang gitu tetap jenengan lebih ngotot pak. Tapi faliqotil itu ada yang memahami diperangi. Tapi kalau jenengan perang nanti nggak jadi sholat Pak. maksudnya gelut. <laughs> maksudnya semakin ngotot saja pak. Akhirnya gelutnya jadi lewat, pak. <laughs> fa'in nama hu atau fa'in nama hu dalam riwayat yang lain. Karena orang itu bawa korin, pak. Korin itu setan yang atau jin yang ada dalam diri kita. Itu suruh apa? Maksudnya perbuatan itu perbuatan setan. Kalau perbuatan setan harus ditolak. Sehingga di dalam hadis yang disebutkan oleh Majelis pak. Ini hadis Abu Juhem.

ada yang 40 bulan Perawinya ini ragu pak Apakah 40 tahun Bulan atau hari itu lebih Lebih baik Terlalu lama 40 hari saja pak 40 hari itu lama loh Dengan ngenteni patang puluh dino Itu lebih baik daripada melewati orang yang Sholat ketika dia pakai Sutroh gitu Tapi syaratnya pak bagaimana kalau dia sholat terus nggak pakai sutra pak orang lewat di depannya <guluh> ya kalau apakah batal atau tidak pak bu nah, kalau ditarji pandangannya tidak batal kenapa karena sutra itu hukumnya tidak wajib nah kenapa nggak wajib Meskipun saya Nasruddin Albani, Pak, dalam sifat sholat Nabi itu mewajibkan sholat itu harus pakai sutra Makanya masjid-masjid yang teman-teman salafi itu ada sutra pakai kayu itu, Pak. Kayu. Iya, Pak, ya itu. Karena sebagian mereka mengikuti pandangannya Syekh Albani kalau orang sholat itu wajib pakai sutra. Berarti kalau tidak dilakukan, Pak, sholatnya enggak bukan batal, dia ber Dosa karena meninggalkan kewajiban Tapi kalau di dalam pandangan tarji Hukumnya tidak wajib Tapi lebih baik dilakukan Nanti kalau wajib yang jenengan repot pak Mayoritas jenengan pasti sholatnya nggak pernah mikir Ada sutrohnya atau tidak Berarti kalau jenengan sholat terus nggak pakai sutroh Dihukumi wajib berarti dosa terus soal sebagian kan baru tahu sekarang kan ya itu ya itu sutra atau enggak gitu ya, tapi kalau dulu di masjid Nabi itu cuma digaris gini pak bikin garisan ya sebenarnya kan garis itu ya garis soft Ya, ya, ya. Kalau kalau jemaah itu kan sutratul imam, sutratul makmum. Sutrahnya imam itu sutrahnya makmum. Dasarnya apa, Pak? Ibnu Abbas itu waktu masih kecil, Pak. Dia bawa himar, himar itu keledai. Nabi itu salat mengimami para sahabat. Ibnu Abbas itu lewat nuntun keledai itu pak himar di depan sahabat yang lain mereka sedang sholat tidak di depan nabi karena nabi posisinya imam kalau sholat jamaah lebih mudah nggak mungkin pak ya sholat jamaah di lewat di depan imaman itu nggak apa, apa makanya kalau di tarji itu ditekankan sholat jamaah yang penting bikin sutroh itu waktu sholat id itu karena sholat id itu di lap lapangan tapi kalau di masjid secara umum itu tidak punya problem mbak karena sudah ada imamannya itu, <laughs> itu ya Cuman tadi bagaimana kalau sholat? Hah? Ya berarti kan kalau ada lapangan ada itu ya difungsikan sebagai sut sutra itu sutroh itu kan fleksibel sebenarnya nggak harus Uh e -e. Kan tadi Nabi menganjurkan pakai tongkat Kalau nggak bisa Pakai pemukul hewan Kalau nggak bisa Cukup menggaris Garis saja bisa jadi Sutroh itu. Nah, Kalau orang pakai sutroh Dilewati tadi suruh apa? menolak tadi Pak Faliat Pak Fa'in apa value kotel itu? Tapi kalau kita nggak bikin sutro terus, oh, ada orang lewat, itu kesalahan siapa? Bisa dua-duanya pak, yang lewat atau juga orang yang sholat. Sehingga kalau yang semacam ini lebih baik tidak dilewati, pak. Tapi kalau misalnya dilewati, kadang-kadang juga kesalahan orang yang sholat. Kenapa dia nggak pakai sutro itu? Gih, gih, monggo, pak. Uh. Ya kalau jauh pun kan itu masih jamaah pak, tetap mengikuti imamnya. Enggak, maksudnya ya imamnya yang pakai sutra, makmum tidak, gitu. Meskipun terlalu jauh itu tidak ada masalah. Soalnya makmum itu masih dianggap sah pak, kalau dia bisa melihat. Imam ya, ibnu Abbas. Uh. Ya, kayaknya ibnu Abbas tadi kan nabi sholat, sahabat makmum, mbak nabi imam, sahabat makmum. ibnu Abbas itu lewat pakai keledai gitu. di depan para makmum. Nah, intinya di hadis Ibnu Abbas itu Pak, bisa dipahami keledai itu bisa lewat. Gitu. <laughs> itu. Padahal keledai itu besar, Pak ya. Terus apakah itu di apa agak membantah kepada salah dan benarnya tadi? Mm -hmm. eh, seperti orang yang eh, baik menempuh 40 hari. Mm -hmm. Itu apa tetap kenau itu gitu. Itu terlalu jauh Enggak, enggak. Intinya kembali ke kaidah tadi pak sutrotul imam sutrotul makmum kalau sholat jamaah itu yang bikin sutroh imam itu nggak begitu masalah yang menjadi masalah kalau sholatnya sen, sendiri pak itu ya. makanya kalau kita kan mengambil soft yang depan yang tembok itu lebih baik pak itu daripada jenengan sholat di belakang itu potensi dilewati orang lain terus bikin sutronya juga susah kan itu tapi kalau di depan kan bisa pakai tembok atau benda yang lain gitu ya itu termasuk yang tadi yang mau lewat itu yang mau apa mau lewat itu tapi ini dikecualikan bu, dikecualikan bagi suami yang melakukan sholat malam. Sholat malamnya di kamar, <laughs> sebagaimana yang dilakukan Aisyah. Itu. Aisyah itu kan di depannya Nabi tuh, pak bu. Nabi sholat apa? Sholat lain. Tapi kalau jenengan kayaknya kebalik. Ibunya yang sholat lain, jenengan yang tidur itu Tapi kalau Rasulullah tadi, Rasulullah yang salat lail, Aisyah yang tidur. Kalau Rasulullah mau sujud, itu kaki Aisyah di digeser dulu. Baru apa? Sujud. Itu kan posisinya bukan lewat sebenarnya. Hanya terlentang di depannya. Itu boleh, boleh. Dalam hadisnya kan iktiradul janazah, kayak berbaringnya jenazah jenazah itu orang orang nyalati wong pak nih wong jawa kan wedi wong urip kok tak salati kan <laughs> itu dilakukan oleh rasulullah itu dilakukan kalau semacam itu nggak apa, apa itu karena dipandang itu tidak lewat dia kan sudah ada di depan itu sebelumnya itu oke okay, ya berarti kesimpulannya sutroh itu memang dianjurkan pak tapi kalau majelis nashih hukumnya tidak wajib tidak apa tidak wajib itu hanya sekedar kesunahan ya kalau bisa dilakukan kalau enggak ya tidak membatalkan apa sholat gitu. terus bapak dan misalnya yang dimuliakan Allah pertanyaan berikutnya ya masih seperempat jam pak jam 9 kan ya nah itu ketika kita habis adzan itu kan baca solawat kepada nabi itu ini apt kita ya saya bacakan wabak dafarogil adzan setelah selesai adzan fal yusolikulun min al hendaklah orang yang adzan dan yang mendengar itu membaca selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam atas nabi sallallahu alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kalau Muhammad dia itu juga tidak anti solawat, Pak. meskipun jenengan nggak pernah sholat solawatan. Kalau solawat iya, tapi kalau solawatan nggak itu. Ini ya PT kita juga menganjurkan supaya kita apa? Baca solawat kepada Nabi. Bagaimana? Berarti apa? Allahumma sholli ala Muhammad terus apa? Allahumma robbaha tidak watitama wasolatil ko imaati Muhammadin tidak ditambahi ati sayyidana itu. Karena hadisnya tidak ada tambahan sayyidana itu. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'dhu mahmub danil ladzi wa'adta itu. Lah dalam doa ini Pak kita kan meminta nabi itu yang pertama itu meminta fas meminta nabi itu diberikan wasilah yang kedua fadilah, yang ketiga makom mahmud itu, makom mahmuda. Kenapa kok hanya dikhususkan kepada nabi? Dan nabi sendiri pak menganjurkan hal itu di dalam hadisnya ya. Idza sami'tumul <mulian> mu'adzina faqulu ma alayya. Kalau engkau Mendengar muadhin ikutilah apa yang diucapkan muadhin kecuali apa pak Hayalasolah Elfalah itu lahu la wala bila terus Thumasonu alayya kata Nabi suruh apa baca solawat kepadaku fa innau man lah alayya solatan sesungguhnya orang yang salat kepadaku satu kali saja sollohu alaihi biha asroh Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali Berarti kita sholawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad Satu kali pak Dibalas oleh Allah Sepuluh kali Kita tidak anti sholawat pak Tapi sholawat yang Yang ada tun, tun, tun nanya bukan sholawat nariah tibul kulub, lihom satun Sholawat Jibril Bukan macam itu pak <laughs> Hah? Ya baru baru baca doanya. Allahumma sholli ala Muhammad baru Allahumma Robbaha tidak wati itu. Terus thumma salallahu fadilah. Kemudian mintalah engkau kepada Allah untuk saya al wasilah pak. Fa fil jannah. Karena wasilah itu maknanya wasilah itu kan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di sini wasilah itu apa? mangsilatun fil jannah kedudukan di surga la tan bagi illa li abdin min ibda ibadillah tidak mendapatkan kedudukan ini kecuali hamba yang tadi Pak hamba dari hamba Allah yang dikehendaki wa arju an akuna ana huwa nabi mengharap mendapatkan apa wasilah tadi faman sa'alallahu liyal wasilah halat lahu syafa'ah Siapa yang memintakan kepada kuasilah, Maksudnya apa Pak? Kedudukan tinggi di surga Nabi akan kasih apa? Syafaat gitu. Dan di hadis yang lain Pak Siapa yang membaca Allahumma rabbaha di itu Halat lahu syafa'ati yaumal kiamah itu dia akan berhak mendapatkan syafaat. Yang menjadi pertanyaan, Pak, Bu. Berarti Nabi itu sohibus syafa'ah Orang yang memiliki apa? Syafa'at Makanya di tetangga sebelah Pak Itu kalau apa Mudah-mudahan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Pak, Yang kita tunggu-tunggu syafa'atnya di hari kiamat Kan kayak gitu tau Biasanya kan gitu Jadi Pokoknya kurang lebih lah Pak Gitu ya yang kita harap-harapkan syafaatnya di hari kiamat. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa gitu? Yang pertama, Pak, nabi itu nanti mendapatkan posisi yang disebut Liwaul Hamdi. Liwaul Hamdi itu membawa bendera pujian. Dan menduduki makom Mahmud. Makom itu kedudukan Mahmud yang tinggi yang dipuji. Maksudnya apa tuh? Di dalam Musnad Imam Ahmad Pak di sana dijelaskan manusia itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan hufatan itu nggak pakai sepatu atau sandal pak Batin delama. berarti delamak uratan telanjang jadi semua kita akan dibangkitkan dalam keadaan apa telanjang enak pak ya nek apalagi ada artis kan cantik <laughs> ya itu ya ditanyakan sahabat Pak Bu itu Di hadisnya ditanyakan sahabat itu juga manusiawi Pak Kalau laki-laki perempuan dibangkitkan dalam keadaan telanjang tak nah, Nanti yang laki-laki lihat yang perempuan nah, perempuan lihat laki-laki Kata Nabi perkaranya lebih Perkara waktu itu Pak maksudnya Berpikir selamat atau tidak itu lebih ngeri, lebih menakutkan dari sekedar mengikuti hawa nafsu. Pak, itu. Terus, rumah tunin tanpa disunat. Pak. Berarti, jenengan yuk kembali pada asalnya sebelum disunat. Itu. Ketika dibangkitkan, Allah tidak memberikan keputusan, Pak. Padahal digambarkan posisi materi berapa tuh? satu jengkal itu. Sehingga umat semua umat ini bingung, Pak. Harus menjadi mencari juru selamat yang bisa ngasih syafaat itu. Sehingga semua umat, Pak, tidak hanya umatnya Nabi Muhammad, tapi semua umat nabi-nabi yang terdahulu itu mendatangi nabi yang pertama, yaitu nabi Adam. Ketika Nabi Adam diminta syafaatnya, jawabannya atau responnya Nabi Adam apa? Saya memikirkan diri saya sendiri, karena saya apa? Pernah dikeluarkan Allah dari surga, gitu. Artinya Nabi Adam saja punya kesalahan, itu Dia berpikir saya bisa selamat atau tidak. Terus setelah itu Nabi Adam menyuruh untuk mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu yang disebut sebagai Rasul Ambiya, Pak. pemimpinnya para Nabi. Makanya sebagian kitab, sebagian hadis Pak menjelaskan pertama Rasul itu Nuh bukan Adam. Gitu. Tapi jangan nggak usah bingung loh. Kenapa kalau Nabi Adam ini disebut Rasul kan orang patuh apaan pak, Sing tidak Mau punya anak sama Istri kan? Tapi Nuh itu kan Sudah punya banyak umat pak Namanya Rasul itu harus ada yang taat Harus ada yang berengkel kan itu kalau keluarga saja kan belum banyak tantangan toh, Makanya dalam hadisnya awal rasul itu rasul yang pertama yaitu Nuh gitu. Tapi Nuh itu dia punya doa yang pernah menyebabkan kebinasaan umatnya Pak. Doa apa? Supaya Allah menurunkan banjir kepada umatnya. Ini gak doa pola kan yo gak ngono to Pak. kan karena, karena dia nggak sabar dia minta Allah menurunkan banjir kan itu sehingga Nuh sendiri mikir gitu. Saya doa saja saya dulu nggak bisa menyelamatkan umatku kok apalagi suruh apa? Dimintai syafaat dan ini posisinya menentukan keselam keselamatan. Terus Nuh mem, apa? Menganjurkan untuk mendatangi Ibrahim. Ibrahim ini dalam masa hidupnya, Pak. Pernah berbohong atau enggak, Pak? Benar, yang terkenal apa Bu? Nah, berhala itu kan kata Nabi Ibrahim apa? Bal fa'alahu hadza kabiruhum yang pelakunya itu yang yang paling besar itu. Itu kan bohong, Pak. Meskipun itu bohong mengajak berpikir kan itu. Kalau berhala itu nggak bisa memberikan manfaat dan mudharat. Tapi kan pernah berbohong. Ketika Ibrahim bawa istrinya yang cukup cantik, siapa Pak? Enggak saroh saroh dulu. Ketika pergi ke Mesir, itu ketika ditanya, hadhi ukti ini saudara perempuan saya bukan hadhi marati ini atau hadhi zaujati atau ini perempuan saya. Kenapa? Supaya selamat kalau dia bilang ini istri saya langsung dibunuh, pak. Tapi kalau ini saudara saya, kalau jenengan mau nikah orang itu kan saudaranya di bagi dulu pak berarti kan semakin di api kan tapi kalau ngomong ini suami oh langsung bunuh saja rajanya membunuh kan dapat istri kan itu itu kan bohong berarti sehingga Nabi Ibrahim sendiri berpikir gitu saya bisa selamat atau tidak akhirnya Nabi Ibrahim menyuruh semua umat ini untuk mendatangi siapa Nabi Is Nabi Musa Waghalah Musa taklimah, taklimah. Tapi masalahnya dosa yang pernah dilakukan Nabi Musa itu apa, pak? Ah itu mukul di filmnya, pak. Moses apa itu? Saya lupa itu. Ada filmnya itu. Itu kan Musa kan kelahi sama pemuda bani Sulaiman pak, yang dipukul sampai mati itu. Itu kan berarti Nabi Musa pernah membunuh seseorang biroili Hakim tanpa ada hak. Terus Nabi Musa memerintahkan kepada umat ini mendatangkan mendatangi Nabi Isa. Nabi Nabi Isa sendiri merasa enggak pede, pak. Kenapa? Ya, karena umatnya tidak hanya menganggapnya sebagai Rasul, tapi menempatkannya sebagai Tuhan. Dan nah, sehingga terakhir pilihannya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diminta syafaat Pak Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang memberikan apa syafaat karena doanya Nabi itu enggak enggak pingin dikabulkan di dunia tapi pingin dikabulkan di akhirat Dan sehingga dari sini Nabi Muhammad itu dipuji-puji oleh semua umat tidak hanya umat Muhammadiyah itu umatnya Nabi Muhammad bukan umat Muhammadiyah organisasi Muhammadiyah ya al ummah al Muhammadiyah itu maksudnya umatnya Nabi Muhammad sehingga semua umat itu memuji itu yang disebut apa wa laili bihi nafilatan Asa asa asaka mahmudah itu nah ayat ini juga dihubungkan dengan doa setelah apa adhan itu Kenapa kok hanya Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad itu meskipun khotamul ambiya wal mursalin Penutup para Nabi dan Rasul Dan nanti di akhirat dia akan menjadi apa Pak? Sayyidu di Pemimpin manu, manusia itu Kemudian yang terakhir Pak, lima menit lagi Kayaknya nggak ada pertanyaan <laughs> nah ini ada hubungannya dengan milad ini gitu. milad itu boleh nggak dirayakan di masjid itu ini fatwa terjadi ada pak ternyata dalam perayaan milad itu kan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya ada tepuk-tepuknya juga gitu. masjid dibikin perayaan apa milad itu milad 102 Belas itu. Boleh atau enggak ada acaranya tarian juga itu. Ah itu ya. Terus jawaban majelis tarjih bagaimana? Di zaman Nabi, Pak, masjid itu ternyata tidak hanya digunakan untuk ibadah, Pak. Beberapa aktivitas sosial itu di oleh para sahabat di masjid. Termasuk masjid itu pernah dijadikan untuk mengobati itu pak sahabat yang terluka dalam peperangan dalam musyawarah musyawarah para sahabat itu juga dilakukan di masjid termasuk tolabul ilmi yaitu mencari ilmu sehingga masjid itu meskipun tujuan asalnya itu lil ibadah pak tapi juga boleh dilakukan aktivitas-aktivitas apa sosial Tapi tentunya Yang tidak ada orientasi Bisnis Sehingga masjid boleh nggak Digunakan untuk jual beli Jawabannya tidak boleh Digunakan untuk Mengumumkan Kalau dulu itu para sahabat kan peternak gitu. Kalau untanya hilang Diumumkan di masjid Kambingnya hilang Diumumkan di masjid. <laughs> Oke deh. Ya makanya Nabi hilang apa? Idza itu man yabiu aw yabta fil masjid, kalau engkau melihat ada orang yang jual beli di masjid, suruh doakan, doakan kebaikan atau kejelekan, Pak. Kejelekan. <tid> suruh mendoakan apa? La arbahallahu laka fi tijarati. Mudah-mudahan rugi enggak? Untung. Dan Nabi mengatakan, "Idza raaitu man yulshidu zolatan fil masjid," kalau engkau melihat orang mengumumkan hewan ternaknya yang hilang di masjid, Pak. La rajallahu Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan apa hewan yang hilang tadi, Pak. Artinya di sini masjid tidak boleh digunakan untuk berbisnis, Pak itu. Tapi ini ning desa-desa, Pak. Wong-wong nebas saya karena tahu sendiri, Pak. Orang nebes gabah itu, Pak. Orang nebes gabah itu kan nyari petani Pak. Pewe nae di nani neng masjid, ambek neng musola, mbek solat terus ngobrol, terus kan tawar dililan, Pak. Nggak tahu kalau di sini itu saya sering menemukan. Apakah semacam itu boleh, Pak? Tidak boleh itu. Maksudnya penebas kan dia cari apa pari atau gabah yang mau ditebas itu loh pak kan mudahnya kan dinteni mau sholat dan masjid timbang nih pak nah, akhirnya apa transaksi di masjid itu nggak boleh itu 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 nggak boleh itu ya berarti intinya masjid tidak boleh digunakan untuk transaksi atau bisnis nah, terus bagaimana kalau masjid digunakan untuk tari tarian pak perayaan milad Nah, di fatwa tarjih dianjurkan, kalau digunakan untuk tari-tarian itu tidak dilakukan di masjidnya, tapi di halamannya yang disebut dengan roh batul masjid, halaman atau aula khusus yang ada di masjid itu, meskipun tidak ada dalil khusus yang melarangnya, Pak, tapi nanti dampak. Positif, negatifnya lebih besar daripada dampak apa positifnya cuma kalau ditarji semacam itu ya nah, Saya kira cukup ya jam 9 ini nggak ada pertanyaannya nggak ada ya nggak ada <tuh> Oke okay, kurang lebihnya mohon maaf intinya kajian kita itu bicara tentang apa kaidah ibadah dan muamalat di dalam apa Muhammad, ya Kalau kaidah ibadah apa? Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Atau al-aslu fil ibadah atau at kifal itiba hukum asal ibadah itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. sedang muamalah duniawiyah. Berarti muamalat duniawiyah itu berkaitan sesuatu yang bukan menjadi tugas para nabi. Yang berhubungan dengan interaksi sosial itu hukum asalnya, apa Al-Aslu, fil, Asya, Al-ibaha, hukum asal sesuatu itu, apa Bu? Boleh. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.